Saya, Pak. Saya punya motor. Saya, Pak. Enggak, Pak, jangan deket-deket, takut saya. Pria ini babak belur setelah sempat tertangkap oleh warga saat dipergoki akan melakukan pencurian sepeda motor. Beruntung dalam kejadian itu polisi cepat datang dan mengevakuasinya ke kantor polisi sektor Panjang Bener Lampung. Ya. Pelaku diketahui bernama Taher Saputra alias Tuji, berusia 23 tahun warga Jabung, Lampung Timur. Pelaku beraksi bersama seorang rekannya berinisial GN yang berhasil lolos dari kejaran warga. Pelaku tertangkap saat dipergoki korbannya akan mencuri motor yang terparkir di dalam sebuah garasi bengkel mobil di wilayah Ketapang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Jadi diamankan untuk pelaku pada saat dia sudah mengambil kendaraan sepeda motor Beat warna hitam. Untuk rekan pelaku sendiri saat ini masih dalam pelaku. Jadi untuk rekan pelakunya, pada saat itu dia memang nunggu mengawasi di luar. Setelah terjadi penangkapan tersebut, rekan pelakunya melarikan diri. Rekan pelaku kini masih buron. Pada penangkapan ini, polisi juga menyita barang bukti berupa perlengkapan mencuri motor, yakni kunci letter T dan sepeda motor korban yang berhasil selamat dari pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.